Berapa segram? Kalau yang ini 500. 500 kan ada dapat buaya dong. Setelah itu saya pergi ke toko emas, saya beli emas buat emak saya. Karena udah dari kecil saya diurus sama emak saya, nggak pernah beliin emas. Saya punya rezeki pengen beliin emas emak saya. Buat siapa? Saya, buat kamu. Gini dong, berapa segram? Kalau yang ini 500. 500 kan ada buaya dong. Eh, kalau kalungnya segram berapa? Eh itu, buahnya ada yang setengah gram berapa? Berapa? Cepetan. 2,5. Coba lihat. Mana itunya, mana buahnya? Ini duitnya berapa ini? Itu baru. Duitnya berapa? 1.250.000. Udah ditulis cepetan nih. Aduh, hitung po. Sebab makanannya tiap hari saya nggak pernah makan yang enak-enak. Mana dia orang? Assalamualaikum. Beli lauk, lauk apa? Mau lauk apa? Apaan aja lah. Bang, beli lauk. Nasinya ada nggak? Bang, lauknya dipisah. Nasinya pisah. Lauknya, lauknya apaan, Bu? Ibu, lauknya apaan? Ayam. Bang, cepetan bang, lauknya apaan aja? Lauknya. Ayam sama mie. Ayo udahlah. Ayam sama mie. Waktu 51 detik lagi. Sisa buat bayaran sekolah, saya amanin waktunya, jadi ibu nggak belanja pretelan-pretelan, gitu. Mana? Jadi sekarang ibu nggak bisa bayar sekolah, waktunya habis. Taruh sebentar, abang, tadi berapa? 75. Launya apa aja tadi? Ini? Oh, udah semua ini.
Berarti Mas, 75 semuanya udah aman. Aman, kembaliannya udah dikasih. Oke, makasih ya, Bang. Apa lagi? Syukur. Gua semua yang nonton semuanya pada nyalain gua. Semuanya akibat lu. Waktu gara-gara ngulur gara-gara lu. Ya itu resiko lu. Udah gini aja, sekarang kita yang penting udah selesai. Ini masalah duit masih aman. Masih banyak. Ini lebih parah lagi, malah ntar gue yang diomelin. Ya udah lah, enggak apa-apa. Sekarang kita lihat barang-barang ibu aja dulu ya. Yuk. Udah ya, aman. Udah, yang penting sekarang pegang lauknya. Pegang barang-barangnya semuanya, kita kepikap. Ayo Bu, kita naik Bu. Kok banyak ya? Ibu Nani, kita boleh kemari dulu ya. Udah, alhamdulillah udah selamat sampai rumah. Barangnya banyak banget yang kita bawa ya. Ya, silakan Neng. Penonton! Boleh! Boleh panggil pasukan enggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Apa suka? Boleh. Apa suka? Boleh. Turunin barang yuk. Apa aja yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Baik, kita mulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, buat kebutuhan bangunannya udah kita beliin. Gak bocor lagi. Ini kerpus. Kerpus. Apa sih, gua enggak tahu deh. Kerpus itu asbes bagian atas ya. Di sini kenapa etalase rusak ini? Iya, masih ada lagi sebenarnya itu buat contoh. Ini kenapa nih? Ya apa ini? Ini etalase. Rusak. Iya, etalase rusak. Kenapa? Kenapa dibeli? Ibunya mau. Gitu. Terus akhirnya pas detik-detik terakhir saya kasih kupron bawa itu di Jatuh. Baik, kita lupain dulu masalah etalase. Sekarang kita mau sikapin. Lagi, Bu. Ya. Di sini ada telur, ada mie instan, ada garam banyak banget ini. Terus habis itu di sini ada beras. Ada kompor baru. Baju. Hari gini katanya masaknya masih pakai tungku. Dan alhamdulillah Rabbil Alamin udah kita beliin kompor. Di sini juga ada buat masak nasi. Mudah-mudahan berkah. Baik, sekarang kita bergerak. Baik, Bang. Bergerak lagi, Bang. Bergerak sebelah kiri yuk. Sebelah sini, Bang.